bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara pemirsa sama hadis Syahrudin, siapa dengar ini mulia kat masjid. Kita masih lagi membincangkan ayat 113 hingga 114 daripada surat Taubah. Yang itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi walladheena amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta keampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun golongan musyrikun itu merupakan kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapanya tidak lain hanyalah kerana satu janji yang telah diikrarkannya kepada bapanya itu. Maka tak kala jelas bagi Ibrahim bahawa bapanya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sungguhnya Ibrahim merupakan salah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Siapa dengar yang rahmati dan dikasih sekalian, kita telah bincangkan pada terdahulu bagaimana hidayah ini merupakan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat 80 yang lalu telah kita bincangkan juga bahawa Nabi Muhammad SAW tidak boleh mohon keampunan bagi golongan munafik pun. Walaupun dipohon keampunan sebanyak 70 kali sekalipun, Allah SWT tidak akan memberi keampunan kepadanya. Ini merujuk kepada golongan munafik pun yang telah pun diberi pilihan untuk mengikuti jalan kebenaran tapi ditolak. Terhadap musyrikin ini telah disebut pula dalam surah An-Nisa, kalau kita perhatikan sebanyak dua kali, ayat 84 dan ayat ke-48, seterusnya ayat ke-19, bahawa Allah tidak mahu memberi ampun terhadap mereka yang mempersekutukan Allah SWT dengan yang lain. Jadi, secara yang mulia kausian, dosa selain daripada syirik boleh diampunkan oleh Allah SWT. Sekarang datang ayat penegasan ini. Maka lin-nabi wal-lazina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dalam bahasa Arab ni kalau kita belajar perkataan maka'ana, ini berarti nafi, mengkhabarkan tidak ada, tidak pernah kejadian, sekali-kali tidak akan boleh begitu, bahawa Nabi SAW ni dan orang beriman tidak boleh sama sekali mohon keampunan untuk orang musyrik. Sehingga ini mulai kat Masyarakat. Ini disebut di sudut bahasa Arab dipanggil sebagai nafyu sya'n. Nafyu sya'n yang boleh kita anggap sebagai tidak mungkin. Sama dengan kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, kucing bertandur. Tidak akan ada kucing bertandur. Tidak akan ada pisang berbuah dua kali. Mana tidak akan, sampai bila-bila. Sebab itu, walaupun dia hanya mengatakan tidak ada, tapi makna yang mendalamnya tidak boleh. Jadi tidak boleh dalam arti kata Nabi dan orang beriman ni tidak boleh sama sekali memohon keampunan untuk musyrikun, walaupun musyrik itu merupakan kaum kerabat yang dicintai sekalipun. Apa sebab larangan ni begitu keras? Saudara? Sebabnya sudah tentu terang bersuluh yang kita bincangkan sebelum ni. Kerana Allah SWT dalam ketetapannya telah menjelaskan bahawa Allah tidak akan memberi keampunan kepada musyrik. Maka orang beriman kepada Allah SWT tidak patut melanggar ketentuan yang telah diletakkan oleh Allah SWT. Itu sebab, maka ulama-ulama besar seperti Imamul Haramain dan Imamul Juwaini, kalau kita lihat sehari ini mulai kausian, begitu juga Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani dan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali yang namuri kepada Juwaini ini, pernah
Saya yang dimulia kat Baslian membantah hadis yang mengatakan bahawa Nabi pernah meminta keampunan untuk Abdullah bin Ubay. Itulah kita bincangkan dahulu perkara ini, bagaimana taufik di antara ayat-ayat yang zahir nampak fiha ta'arud tanakut, tapi sebenarnya selepas kita lihat, kita telah bincangkan perkara ini satu masa dahulu. Dalam sebuah hadis yang pernah kita bincangkan juga, bila Abu Talib ni meninggal dunia di Mekah, buat Abu Talib ni dengan sokongannya kepada Nabi SAW, bantuannya yang tidak pernah terhenti untuk Nabi SAW, tidak pernah teragak-agak. Jadi bila nak mati ni, Nabi telah pun menyeru kepadanya agar mengucap kalimah syahadah, syahadatain. Tapi diganggu oleh Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Mereka ni menghasut Abu Talib supaya jangan melepaskan pegangan nenek moyang yang terdahulu. Sampailah Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Sedari di mulia kawasan, sampai turun ayat yang kelimpunan daripada surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau tidak dapat menunjuk kepada orang yang sangat engkau cintai, tapi Allah lah yang akan menunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dialah yang mengetahui siapa yang layak mendapat petunjuk itu. Saya ingin mengatakan, ini kali sirah ni kita kena tanamkan minat untuk membacanya, menghayatinya, supaya dalam kehidupan kita ni dipandu oleh kompas yang pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu sebab saudara yang dirahmati dan dikasihi sekalian, saya menggalakkan saudara baca sirah. Kalau ada kitab fiqh sirah oleh Al-Buti Syekh Dr. Muhammad Syarif Al-Buti, sangat baik. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebab ada banyak hadis yang menceritakan tentang Rasulullah SAW cinta kepada ibu kandungnya sendiri. Siapalah tak cinta pada ibu sendiri, kan saudara? Ibu Nabi yang bernama Aminah ni membesarkan Nabi dalam tempoh yang pendek, kemudian mati. Mati dalam keadaan kafir, belum ada Islam lagi pada waktu itu. Sampai dalam Nabi SAW menjelaskan, inni sta'zantu rabbi fi ziyarati qabri ummi fa'adhinali wa sta'zantu fil istighfar laha falam ya'lali. Aku mohon pada Allah SWT untuk mengizinkan aku menziarahi kubur ibu. Lalu Allah mengizinkan. Aku minta kepadanya untuk mohon keampunan bagi ibuku, maka Allah SWT tidak membenarkan aku, tidak mengizinkan aku. Lalu Nabi pun menangis sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah menegaskan bahawa semua dosa boleh diampunkan kecuali syirik, iaitu mempersekutukan sesuatu dengan Allah SWT. Kalau dosa syirik ini tidak terampun, teranglah orang-orang musyrik itu merupakan ahli neraka. Maka Nabi dan orang beriman tidak mungkin melanggar batas garis pemisah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Walaupun yang nyata musyrik itu ayah kandung, ibu kandung, pakcik ke, anak ke, isteri ke, kekasih ke dan sebagainya. Allah malang sekali pada ini. Bukan berkasih-kasihan adalah satu benda yang haram dengan orang perempuan bukan mahram, keluar di sana kemari. Ya Allah, kafir pula tu. 2-3 kali dosa haram sudah. Pantaulah anak-anak kita, nasihat kepadanya agar menjaga batasan-batasan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang alasan ni menarik, kata saya berkawan dengan girlfriend yang bukan Islami untuk berdakwah dengan dia, Ustaz. Menarik juga dengan cerita seperti ni, yang kamu peluk-peluk dengan dia atas motor, mana belah hukumnya tu. Saya ingin rahmati dan dikasih Allah sekalian. Jadi Allah tidak bertolak ansur dalam fasal kemutadan ini, kemusyrikan ini. Jadi, bila Allah SWT tidak boleh kompromis dalam hal itu, bagaimana mungkin Nabi dan orang-orang beriman yang tertakluk segala ketapan dengan izin Allah SWT untuk kompromis? Padahal, yang diperjuangkan sejak mula-mula dulu merupakan tauhid, membenteras berhala, menegakkan kalimah Allah. Dalam pertimbangan akal yang sihat, ini sudah pun ditegakkan, tapi dalam bab itu, fail pula, menyokong pula benda yang bersifat syirik, maka tentulah tidak boleh. Nabi Muhammad SAW telah kita huraikan muslih hati atas kematian pakciknya. Sampai tahun mati pakcik ini dinamakan sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Duka cita atas kematian orang yang dikasihi tak dapat dibendung. Dan Allah SWT tidak melarang Nabi untuk menamakan tahun tersebut tahun duka cita, Amul Huzni. Tapi Allah SWT melarang tegas Nabi SAW untuk mendoakan untuk si musyrik ini. Jadi kasih dan cinta Nabi tidak akan dapat mengubah peraturan yang tetap daripada Allah SWT. Demikian juga sebagai seorang putera yang cinta kepada ibunya, Nabi Muhammad minta izin untuk berkunjung ke kubur ibunya. Allah izinkan.
Kerana Allah SWT tidak tak mahu membendung rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa kita ni sebahagian daripada mereka yang ada dalam jiwa manusia. Tapi oleh kerana kecintaan itu dan mohon izin untuk dapat keampunan bagi ibunya, maka ini tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Jadi selagi di sini kita diajar membezakan urusan cinta keluarga dengan urusan menegakkan pendirian. Urusan keluarga satu hal, urusan menegakkan kebenaran ini perkara lain. Jadi Allah SWT dengan tegas menyuruh berkhidmat baik kepada ibu bapa, tapi Allah tegas kepada apa pun semua-semua ibu bapa mengajak kita kepada mempersekutukan dengannya, jangan diikut. Kalau sekiranya kedua ibu bapa ataupun saudara-saudara sedaging ini, meninggal dalam syirik, kuburkanlah dengan sebaik-baiknya. Kerana menguburkan itu termasuk juga dalam al-ihsan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Tapi jangan sampai memohon ampun di kuburnya, kerana dia telah pun merosakkan hubungannya dengan Allah. Maka Allah telah menegaskan tiada keampunan untuk orang-orang musyrik. Jadi selera ayat ni wajiblah kita perhatikan, dan ia termasuk dalam ayat muhkam, bukan yang mutasyabih. Artinya dia bukan mengandungi makna yang macam-macam. Ia adalah satu yang muhkam. Muhkam ni maknanya tetap hukum, yang tidak boleh mansukh. Mansukh ni maknanya yang pernah dibatalkan hukumnya dengan ayat lain. Kita berkata demikian kerana pada zaman moden ni, kerana mengambil muka, kerana nak bermuka-muka, kerana tak ada orang besar, kerana nak mudah-mudahkan, boleh saja mohon keampunan untuk si munafik ataupun si musyrik. Bahkan ada pula yang membayangkan untuk serta bersungguh-sungguh atas kematian si kafir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alasannya bapa mentua ke, anak saudara ke, bos ke, saudara ini dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Ini ketetapan Allah, saudara tidak boleh main-main pada ini. Kalau kita melanggar ketetapan Allah, terbukti bahawa iman kita ni sombong. Iman kita ni tak genuine, iman kita ni tidak pure, iman kita ni ada lompang sana sini. Saya ingin dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Timbul kadang-kadang soalan, mengapa keras sekali arahan daripada Allah SWT ini? Padahal Nabi Ibrahim pernah mohon keampunan untuk ayahnya. Ayahnya musyrik, tukang buat berhala dan pemuka penyembah berhala. Kemudian turun ayat yang selepas ni yang kita lihat, wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi maw'idatan wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra min inna ibrahim la'awwahun halim. Memang dulu Nabi Ibrahim pelopor pada ajaran tauhid yang diutuskan Allah sebagai nabi, pernah mohon keampunan untuk ayahnya. Itu tak dinafikan. Dia mohon kepada Allah keampunan untuk ayahnya. Kerana ayahnya mula-mula telah pun memberitahu dia akan mempertimbangkan nasihat, keterangan Nabi Ibrahim ni. Itu sebab Nabi Ibrahim melihat ada potensi untuk dimasuk Islam. Itu sebab Nabi Ibrahim mohon keampunan kepadanya. Tapi sekali ni rahmati dan dikasih sekalian, bila telah nyata bahawa ayah ni falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra amin, bila kita kaji-kaji dikata agama kau ni menyusahkan aku Ibrahim, jadi itu menyebabkan Nabi Ibrahim telah pun tabarra amin. Nabi Ibrahim telah pun membebaskan dirinya daripada memohon keampunan terhadap ayah ini. Dulu kita pernah bincangkan perkara ini dalam surah Syuara, doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Kerana ayahnya selagi dirahmati dan dikasih Allah sekalian, pada peringkat awal ada potensi untuk jadi orang beriman. Jadi dalam satu tafsiran pula oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan sentiasa Nabi Ibrahim ini mohon keampunan untuk ayahnya sampai ayah meninggal dunia. Tapi bila dia meninggal ni, nyatalah kepada beliau, kepada baginda, bahawa ayah ni tidak akan berubah, ayah ni tidak ada peluang untuk berubah lagi. Maka Nabi Ibrahim pun berhenti mohon keampunan kepada ini. Ini dimaksudkan kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Selera insyaAllah kita akan kaji dan bincangkan lebih lanjut pada kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.